sebuah mobil Xenia ini masuk sawah. Informasinya dia tertabrak di belakang oleh sebuah tronton ketika menurun dari flyover kretek dan masuk ke sebuah sawah, dan informasinya penumpang berjumlah 8 orang dibawa ke puskesmas hanya mengalami luka-luka. Sementara ini dari Polsek Bumiayu sedang mempersiapkan derek, mobil derek untuk mengambil ini kondisi mobil ya. Rusak pada bagian depan juga bagian belakang karena disodok dari belakang, kemudian menabrak tiang telepon sehingga roboh. Tidak ada korban, hanya luka-luka.